Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني
ta'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, kali ini saya akan sampaikan tentang Ramadan bulan jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulai qawmus shadiqun. Shadaqallahul Azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu untuk berjihad. Mereka itulah orang-orang yang benar. Berdasarkan ayat tersebut, maka jelaslah bahwasannya berjihad adalah perilaku orang yang beriman. Dan jihadnya orang beriman banyak terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga Ramadan juga disebut dengan nama Syahrul Syam, Syahrul Sabar, Syahrul Quran. Ramadan juga disebut juga Syahrul Jihad, yang berarti bulan jihad. Para pemirsa di mana saja berada, mengapa Ramadan disebut bulan jihad? Karena banyak jihad dan kemenangan yang diraih kaum muslimin pada bulan Ramadan. Tahun 2 Hijriah, kemenangan perang Badar atas kaum kafir Quraisy, 313 orang melawan 10.000 kaum kafir Quraisy. 6 tahun kemudian, penaklukan Mekah atas kekuatan perang 10.000 tanpa korban jiwa. 6 tahun kemudian, penaklukan Mekah dengan kekuatan perang 10.000 tanpa korban jiwa. Tahun 15 Hijriah, perang Hudaybiyah di mana orang-orang Majusi di Persia ditumbangkan. Tahun 53 Hijriah, umat Islam memasuki Pulau Rhodes di Eropa. Tahun 91 Hijriah, umat Islam memasuki selatan Andalusia. Tahun 92 Hijriah, umat Islam keluar dari Afrika dan membuka Andalusia dengan komandan Tariq bin Ziyad. Tahun 658 Hijriah, pasukan Islam di bawah kepemimpinan Syaikhuddin Qutus berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam perang Manjalu. Para pemirsa di mana saja berada, secara bahasa jihad berarti mencurahkan kesungguhan, menggerakkan kekuatan secara maksimal. Sedangkan menurut terminologi jihad artinya mengorbankan jiwa dan harta dalam rangka membela agama Allah dan melawan musuh-musuhnya. Di antara keutamaan itu adalah derajat tinggi melebihi ibadah lain. Pahala hibah dalam jihad lebih baik daripada dunia seisinya. Selamat dari api neraka. Jihad dan syahid adalah cita-cita Rasulullah. Para pemirsa di mana saja berada, terdapat macam-macam jihad. Dan yang kemudian populer di zaman sekarang adalah 3, yaitu jihad dengan tangan, jihad dengan lisan, dan jihad dengan pena. Dari macam jihad tersebut, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Jabir telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, orang-orang yang baru berperang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalian
kalian datang dengan sebaik-baiknya kedatangan. Kalian datang dengan jihad kecil menuju jihad besar. Mereka bertanya, apakah jihad besar itu? Beliau menjawab, jihadnya seorang hamba yang melawan hawa nafsunya. Para pemirsa di mana saja berada, melawan hawa nafsu menjadi amat sulit dan berat karena musuh yang diperangi tidak terlihat, tidak tampak, dan tidak bisa dirasakan. Seseorang tidak selalu mengetahui bahwa dirinya sudah memiliki musuh. Yang dimana sebenarnya musuh itu adalah dirinya sendiri, dan hal ini menyebabkan seseorang menganggap bahwa yang benar dianggap keliru dan yang salah dianggap benar. Jika hari itu terus berlanjut, akan berakibat merugikan diri sendiri dan orang lain, atau bahkan membuat celaka. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 43 yang artinya, teranglah kepadamu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadikan pemelihara atasnya? Jika kita telah menjadikan hawa nafsu sebagai sesuatu yang harus diikuti, maka yang bersangkutan telah mengalami kekalahan karena mereka tidak merasakan bahwa dirinya telah kalah perang dengan dirinya sendiri. Aku berusaha mempertimbangkan, tetapi nafsunya tidak bisa dikendalikan. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran Surat Yusuf ayat 53 yang artinya, dan aku tidak menyatakan bahwa diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku maha mengampun dan maha penyayang. Marilah pada bulan Ramadan ini kita lawan diri kita untuk berjuang dengan hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang mengarah kepada keburukan, supaya tidak kalah dengan hawa nafsu. Kemenangan besar yang sesungguhnya dalam bulan Ramadan adalah berhasil mengalahkan hawa nafsu. Sebagai penutup, marilah kita berhadap dengan disertai landasan keimanan kepada Allah dan disertai pengharapan yang tinggi ridho Allah. Menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Jangan sampai puasa kita hanya memperoleh lapar dan haus dan tanpa produktivitas. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi fi sabili haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.